Ah, pagi-pagi Ika udah nangis. Mana Ika? Aduh. Perlu dulu. Sini gendong. Oke. Ah. Abi mau masak dulu ya. Ada yang manja. Hah? Pupuk. Pupuk itu apa, pupuk? Pupuk tuh dia mau buka kulkas atau jadi sesuatu di atas kulkas. Jadi apa? Sini sini, abis ambilin. Oke, hari ini kita coba mau masak kakak palumara, ya. Bahan-bahan nanti kita siapin bentar. Sudah disiapin bahan-bahannya. Daripada susah kan, langsung aja disiapin tuh. Ada tomat, bawang putih, bawang merah, serai, terus cabai keriting, cabai rawit, daun jeruk, kunyit, sama belimbing ulo. Ini ikan kakapnya. Karena agak gelap jadi agak pucat. Ini sudah dikasih apa namanya, asam jawa sama jeruk nipis. Nanti tambahan juga asam jawa untuk di kuahnya. Kita bikin dulu tumisannya, oke? Oke, ini campur semuanya. Ini jeruk. Ini untuk kita haluskan. Ini haluskan semua. Nanti terakhir baru serai. Sekalian digeprok. Ini opsional nih kalau ada yang suka terasi. Tambahin terasi. Ya. Oke, kita haluskan. Nggak usah di video ya yang dihaluskannya. Sudah jadi. Yang tadi dicampur semuanya, ini hasilnya. Walkannya. Serainya juga sudah digeprok. Sekarang kita tinggal lanjutkan untuk ditumis. Sebelum kita itu, kita bikin dulu untuk kuahnya. Asam jawa ya. Asam jawa nanti dikasih sama belimbing ulo. Ini untuk asam jawa dan belimbing ulo. Udah disiapin. Kita panaskan pinggan. Terus sudah ada minyaknya dalam. Nah, tambahkan. Untuk selanjutnya kita coba tumis bumbu yang tadi. Oke. Nah, kita tumis sampai harum. Kalau dia sampai harum, nanti kuahnya nggak terlalu keruh. Oke, kita tambahkan air. Kita aja. Ah. Masukkan juga asam jawa sama belimbing ulonya. Ini bersyukur banget. Oke, biarkan mendidih dulu. Biarin. Terakhir, untuk bumbu kita tambahkan garam, nanti cukupnya lagi. Lada. Biar makin pedas. Peci. Oke. Dan gula. Sip. Ini bumbunya sudah siap. Sekarang kita tinggal masukin kakapnya. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Dua, tiga, empat. Ini sekilo tadi. Mudah-mudahan bumbunya pas. Pada bersin-bersin semua ternyata. Karena ada cabai yang di apa? Ditumis, makanya jadi bersin-bersin. Wah. Ya, ini bagian paling spesial. Apa itu bagian paling spesial? Ini dia. Wah, kepala kakapnya. Kita masukin. Terus nanti kita tutup, tunggu 30 menit. Selesai, nanti kita tinggal kasih tomat di atas akhirnya. Oke, clear. Bro, udah siap ya. Kita biarkan dulu, kita tutup. Biarkan aja 30 menitan lah. Apinya nggak terlalu besar, saya nggak suka masak dengan api yang terlalu besar. Kecil-kecil saja, oke? Okay? Ngepul pokoknya. Ya, saya nggak akan balik-balik ini karena memang sudah apa ya? Tergenangin semua sih. Tergenangin kayak banjir. Maksudnya sudah terendam di dalam air, dalam kuah. Ya, karena palumara kan memang kuahnya yang segar, jadi kuahnya jangan sampai dikurangin, harus lumayan banyak.
Oke. Nah, biarkan masak, nanti kita plating. Tapi sebelum itu, karena ini mungkin sudah cukup, ikan-ikanan kan tetap empuk. Jadi kalau makanya masaknya terlalu lama nanti malah hancur. Kita tambahin tomat pakai tangan ya ini. Karena peruntukannya untuk makan sendiri. Tambahin tomat. Saya suka tomat satu biji itu dipotong 8. Banyak tomat. Biar sehat. Oke. Dah, ini kita matikan. Klik. Dah, cukup. Oke, matikan ya. Dimatikan, nanti tinggal kita plating kembali kalau sudah dingin. Nah, kalau tomat dimasukkan dari awal tadi dia akan jadi hancur. Dimasukin terakhir biar tetap segar, bisa diambil satu-satu kunyah-kunyah. Oke, kita tutup lagi ya. Nah, biarkan dingin, nanti kita plating. Plating ini dia kakap merah palu marah.